Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tugas PKKP pertemuan yang kedua. Yang pertama, seperti biasa, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Rosidah, tempat tanggal lahir Sumedang 26 Mei 2003, sekolah SMK Informatika Sumedang, kelas 12 RPL 4. Untuk materi pertemuan yang kedua, yang pertama, apa itu aplikasi? Yang kedua, apa itu desktop? Yang ketiga, apa itu web? Yang keempat, apa itu Android? Dan yang kelima, apa itu IoT atau Internet of Things? Untuk yang pertama, apa itu aplikasi? Aplikasi adalah suatu perangkat lunak software atau program yang beroperasi pada sistem tertentu yang diciptakan dan dikembangkan untuk perintah tertentu. Yang kedua, apa itu desktop? Desktop, menurut bahasa, berasal dari dua kata, yaitu des artinya meja dan top artinya atas. Jadi, desktop adalah komputer yang penggunaannya di atas meja. Tiga, apa itu web? Web adalah salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer yang terhubung ke internet. Poin yang keempat, apa itu Android? Android adalah salah satu sistem operasi atau operating system berbasis mobile yang sangat banyak digunakan sekarang ini, utamanya pada telepon pintar atau smartphone dan tablet. Akhir, apa itu IoT? Atau Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke komputer. Sekian penjelasan materi pertemuan kedua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.